Selamat berjumpa di channel Berbagi Solusi. Pada video kali ini kita akan membahas cara memperbaiki mobil ini, mobil kijang kita ini. Kita mau perbaiki posisi sekarang mobil ini tidak memiliki delco atau distributor ini, delco dan distributornya. Dan juga komponen-komponen tutup delconya, tutup distributor, dan juga kabel businya pun tidak ada. Ini kita mau pasang supaya mobil ini bisa kita hidupkan kembali. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan sebelum kita memasang delconya dan memperbaiki mobilnya. Kita perlu mencari top 1 atau menentukan top satunya nanti, supaya ketika kita memasang delconya itu sistem pengapiannya tepat, sehingga mobilnya bisa mudah hidup dan boleh maksimal. Nah, caranya kita buka dulu kabel businya. Udah kita buka ini kabel busi, kita buka busi satu ini, busi satunya. Oke, ini kita busi, kita buka businya ini. Oke, nah kemudian kita cari top 1 dengan cara, untuk top satunya kita menentukan top 1 adalah supaya dia pasti. Kita lihat posisi kompres di silinder 1. Posisi kompres di silinder 1 atau ada tekanan udara di silinder 1 ini. Nah, untuk itu kita putar poros engkolnya supaya kita bisa pastikan ada tekanan udara di sini. Ini kita putar dulu poros engkolnya. Oke, nah ini kita putar. Nah, ini sudah hampir ada. Oke, sampai ada tekanan udara pada silinder satu ini atau di lubang busi satu. Ini agak jauh ini. Oke, ini sudah ada. Oh, ini jauh. Oke, ini hampir. Sekarang kita tentukan untuk coakan ini. Di sini ada coakannya. Ini kita posisikan di posisi 5 derajat. Ini kita posisikan di 5 derajat. Coakan yang ada itu kita posisikan di 5 derajat. Oke. Oke, ini 5 derajat. Ini dah. Oke. Ini kalau kita senter di sini ada posisi 5 derajat pada coakan yang ada di puli. Puli poros engkol. Nah, sekarang tinggal kita masukkan delconya atau distributor. Nah, caranya supaya delco atau distributor ini bisa kita pasang, ini ada beberapa hal juga yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini coakan daripada tempat distributor ini kita buat ke arah lurus seperti ini. Ini, nah ini sudah coakan yang ada di dalam sini, tempat pemasangan delconya ini kita posisikan seperti ini, dia dia lurus. Nah, kemudian untuk memasang ini juga, ini kita pastikan arahnya seperti ini. Nah, dia posisinya seperti ini. Ini supaya dia terpasang di tempat baut ini. Nah, sekarang kita masukkan. Setelah kita masukkan nanti, kita harus pastikan posisi rotor ini persis ke tali busi atau
kabel busi satu. Nah, seperti ini. Kalau kita cek nanti, dia harus berada di posisi kabel busi satu. Nah, ini. Nah, seperti ini. Berarti posisinya kabel busi satu itu adalah ini. Berarti harus nanti ke sini. Rotornya harus posisinya seperti ini. Nah, di sini. Maka dia persis pengapiannya tepat. Nah, sekarang kita pasang dan kita sesuaikan supaya nanti posisinya setelah terpasang dia harus posisinya seperti ini. Oke, nah sekarang kita masukkan. Setelah coakan itu tadi, kita pasangkan ke ini. Tekan. Oke. Nah, dia harus persis masuk. Nah, ini belum masuk. Dia harus bunyi dia dan semuanya klop masuknya. Nah, ini baru masuk. Nah, ini sudah masuk. Delco atau distributor yang kita pasang sudah masuk. Nah, sekarang kita melihat apakah pas, apakah sudah tepat dia di kabel busi satu. Nah, ini kita coba dulu, kita pasangkan. Nah, ini adalah tempat pemasangannya. Nah, ini adalah busi satu, ini busi satu. Nah, di posisi sini rotornya harus tepat di posisi ini yang ada kita buat tandanya ini. Ini kita buat jari. Nah, di sini harus. Nah, kalau kita lihat ini rotornya kurang ke arah kiri sedikit. Nah, maka ini bisa kita geser. Ini kita geser seperti ini. Nih. Oke. Oke, nah ini posisinya seperti ini. Nah, kemudian kalau udah seperti ini berarti kita tinggal bisa pasang baut pengikat daripada delconya. Nah, tinggal kita pasang baut pengikatnya. Nah, kemudian setelah nanti kita pasang baut pengikatnya, ini baut pengikatnya kita pasang. Ini. Oke. Nah, untuk sementara kita kencangkan dulu, nanti kita setel lagi untuk menghidupkan. Oke, supaya jangan goyang dulu. Nah, sekarang kita pasang tutup delco atau distributornya ini. Oke, ini kita ada kancingnya, kita pasang dua-dua. Nah, kemudian kabel businya juga kita pasang. 1 3 4 2, caranya 1 3 4 2. Berarti ini kita pasang businya tadi, busi udah kita lepas tadi apa ya. Cara masang busi juga harus kita perhatikan. Seperti ini, jangan ujungnya yang kita pegang, tapi ini di bawah. Sekarang kita kunci dulu. Supaya mesin kita ini bisa hidup normal. Oke. Nah. Oke. Aman, ini juga aman. Oke, kita pasang kabel businya. 1 1 3 1 3, ini berarti 3 4, ini 4 1 3 4 2. Nah, ini sudah terpasang. Ini kita tekan, kita pastikan dia tidak gantung. Nah, kemudian selanjutnya nanti kita akan memasang semua kabel-kabelnya. Nah, yang pasti kita sudah memasang delco dengan tepat di posisi 5 derajat. Nah, demikian video kali ini. Video kita adalah pemasangan delco atau distributor mobil Kijang. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.